sampai jam 1. Belum makan-makan siang. Makan siang apa mana sih ya? Makan siang. Bapak kek. Ini dikit-dikit apa ini? Gini lah. Makan ini cepetan. Situ-situ depan situ kok. Lalu apa, Mak? Request kamu, cek-cek. Alias nangka. Sama tempel. Jangan pakai tempel. Apa sih? Tempelnya kasar. Kayak tempel kamu. Kayak minyaknya. Emang kenapa tempel? Kasar gimana? Kasar di mulut, kasar. Masa sih? Kayak tempelmu. Tempel merek sini kok. Mesin mana? Enggak ada kuahnya apa itu? Daun ceceknya? Enggak. Kan bukan santan. Ini oseng. Padahal enakan santannya. Besok masuk lagi di santan ya, Pak. Beli dengklik sekarang ada. Kemarin baru makan daging ya, terus makan bakso ya, makan daging terus makan bakso. Ini sekarang aku tahu makan lagi daging lagi. Saya tuh lagi kepingin sayur. Nah, ini kasih tempe nggak mau? Ayo. Ini namanya sayur bukan? Sayur. Sayur apa? Sayur kering. Kalau kamu bilang pernah sih ya suruh ada tempe doang, Pak, itu juga namanya sayur gitu. Ingat gak di jembatan kan sayur. Tempe oseng ngorek. Aku harus nyari acara minum. Selepas tahu aku. Belum keluar dan telur-telur. Masa gak dikasih minum, langsung dicicilin aja, mana gak pakai sayur. Ini kalau Desi yang masak gak begini deh. Enggak. Eh, adem. Kondang. Sono. Biar lama. Lama. Kan lama-lama. Lebih tergantung minum ya. Ini mau gak? Mau. Makanan anak-anak. Mau. Nugget kan? Iya. Mau. Nugget itu kan ayam sama tai-tainya itu digerus semua. Kayaknya. Nggak. Kalau ayam doang seekor terus dibuangin tainya jadi nugget kan cuma dari berapa biji, rugi dong. Kebanyakan lapanya. Aku ambil ngambil yang mana? Awal depan tidur.
ngantuk ngantuk kagak tidur tidur dari tadi ngantuk 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 tuh HP-nya di silent dulu jadi nggak kedengeran orang telepon. Aku jahit kaos ini mulu, putusan mulu benar masuk ya. Kamu snack mati. Jarumnya kau ganti lah. Cara tengah jarumnya atau hitungnya kurang minyak. Bawah kendor. Masih kegiatan begini, bawahnya kendor. Bawahnya kendor. Tapi 10 10 enggak kendor di periksa. Itu kaos yang bisa dijahit ya. Biasanya kan ada yang lompat. Nih. Bawahnya yang lurus kan benang bawahnya. Kalau bawahnya kendor, bawahnya naik ke atas dah. Maksudnya atasnya kendor kali. Ini jahitan begini. Yang bawah yang kendor. Jahitan bawahnya yang kendor. Ada contohnya enggak? Ngomong tuh salah. Ini kan jahitannya begini nih. Ini kayak begini nih. Begini kan jahit, begini kan. Nah, ini yang kendor di sini. Aku tahu kendor situnya. Tapi benang bawahnya lurus, benang atasnya yang masuk ke bawah kan. Masih ada enggak? Apanya? Yang dijahit. Jadi bongkar. Kayaknya atasnya. Kalau atasnya kadang-kadang lipat dua, keluar lipat dua. Memang aku juga ngomong atasnya, aku bilang tadi bawahnya kendor. Jahitan yang bawah kendor, jahitan bawah. Memang jahitan bawah. Tetap atas, mah bawah tuh kaitan. Susah. Apakah mama mengambil legit satu? Yo, i. Betul, yo, ini pencurinya. Mencuri, gue beliin kok mencuri. Nampak gak? Aku gak mau kasih. Mau ada tempe ini? Masa sih? Oh, kelarin main ngomong. Ngomong jahitan jadi lupa. Ayo ya nasi. Udah. Minum. Ntar dulu ini nabisin. Ini aku habisin lah. Udah gak selera. Aku bau minyak. Sok. Kalau Desi yang nyuapin gak bakal begini dah. Ada kalau Desi yang nyuapin kan sedap mah. Ya sedap enggakan, kalau dipandangnya tuaan, itu jauh dah. Bukan soal mandangnya. Tua muda itu bukan soal barangnya. Apanya? Cantik jelek itu bukan soal barangnya. Apanya? Pelayanannya. Aduh. Kamu kalau misalnya kasih air minum nih. Air minum, air bening, sedap. Enak, sedap gitu kan. Tapi kalau kasih susu, minum nih. Oh, cocok ngomong baik gitu. Ini gelapan bertutung lah. Begitu tuh penonton, disuapin ngomel juga. Mana gak disuapin. Loh kalau gak suka sama saya, ya silakan. Yang saya bilang gak suka siapa? Kamu kemarin bilang kesel sama ya saya. Kan ngomong. Kalau disuapin lutu gak disuapin juga apalagi. Enggak, cuma bisa temenin bentar aja. Mau kabur mulu perempuan. Udah copot aja sekarang sama kupingnya lagi. Gampang tuh. Siapa yang emosi? Nasehat. Nasehat gitu nasehat. Udah tidur. Nanti nambuk, kamu tidur. Tasin HP. HP mana?